sexon, cek cek. Yeay, yo, halo guys, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Oke, jadi di episode kali ini gue mau bacain komentar kalian di pandemik ini ya, spesial pandemik gitu. Ya, semoga kalian sehat selalu ya teman-teman, dan di kota gue ada kabar baik ya, dimana gue dapat kabar baru dimana kota gue ini adalah new normal. Wow, mantap. Jadi gue gak sabar nih ketemu new normalnya gitu kan, gimana tuh. Nah, tapi sebelum gue lanjutin videonya, kalian subscribe dulu channel ini dan share video ini teman-teman kalian dan lain. Oke, nah, jadi ini adalah segmen komentar kalian yang menurut gue kurang puas ya. Gue balas-balas nih, biasa gue replay buat balas komentar kalian, tapi sekarang gue bakal bahas kalian satu persatu gitu ya. Oke, langsung aja kita ke komentar kalian, dan ini ada tulisan kayak gini, malas gue sebenarnya. Oke, lanjut ya. Oke, jadi gue bakal baca komentar yang paling atas. Yang paling atas itu adalah BTR ya, BTR Peace. Nah, BTR Peace, sorry kalau gua jawabnya salah ya. Bukan, maksudnya bacain nama kalian salah gitu ya. Kalian komen aja, bisa komen di sini ya. Oke. Jadi komentarnya BTR Peace ini dia bilang kayak gini. Trik gue menang main CSN ada fear spin. Oh, jadi dia ada fear spin gitu. Oke, kita baca sampai habis dulu ya. Kalah tapi fear spin sama dengan kalah itu. Tapi kalau lu disuruh fear spin punya musuh auto win. Jadi gini maksud si BTR Peace ini. Jadi kalau kita misalnya first astaga ini singkirin dulu lah. Ganggu gitu. Jangan, gue taruh di sini aja lah. Awas lu muncul lagi ya. Jadi maksudnya BTR Peace ini dia bilang kalau kita first yang kayak gua kemarinnya yang di trik sejuta umat Grotopia gitu ya, ada videonya ya, trik sejuta player Grotopia untuk menang di kasino atau CSN. Nah, jadi buat kalian ya, maksud si BTR ini ya, maksud BTR ini dia bilang kalau kalian first ya, kayak gua kemarin itu gua reset tuh dua-duanya. Nah, itu nggak boleh teman-teman, auto kalah. Jadi kalau lu di misalnya admin suruh lu nge-spin ini, nge-spin punya musuh, nah itu kalian bisa menang gitu ya. Nah, gitu. Nah, tapi kalau misalnya kurang puas BTR Peace, silahkan komen lagi ya di bawah. Nah, sebanyak ini. Oke, boleh kan? Nah, terus ada ini gak usah dibaca lah. Ya cuma tulis lol. Lol. Enggak jelas. Oke. Jadi ada yang komentar dari Benaya Alden. Nah, Benaya Alden. Ya, 2 hari gua enggak balas. Gua diemin, tapi gua lovein gitu. Ya, buat kalian yang di lovein, di likein komennya sama gua, itu berarti gua niat ingin membaca komentar kalian. Ya, ada beberapa yang gua love juga sama like juga, walaupun dia komentarnya lul sama kayak tadi lul. Terus ada noob lu, kayak gini nih, bangsa-bangsa para Grotopia tuh ngumpul ke channel gua gitu kan. Makasih ya, makasih guys, makasih. Nah, jadi kita lanjut lagi ke ini ya. Benaya Alden dia nanya, bang, aneh main CSN kalah 1 TL frustasi bang. Saran dong kalau kita kalah main lagi. Kalau kita kalah main lagi apa stop? Oke. Okay. Oke, okay, Benaya Alden buat ya hanya terus. Jadi buat Benaya Alden sebenarnya jawabannya simpel banget ya. Kalau kamu kalah 1 TL ya ingin stop, maksudnya ingin main lagi ya, bukan stop ya, maksudnya ingin main lagi nih. Ini yang gua bahas, yang main lagi ya. Jadi kalau kalian main lagi 1 TL
main lagi, main terus ya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kalian bangkrut gitu kan. Daripada kalian bangkrut, mending kalian stop. Jadi gua saranin kalian pilih stop ya teman-teman. Jadi buat kalian yang modalnya besar tapi main kasino kalah terus, ya mending kalian stop, jangan diterusin. Karena kalau kalian diterusin, gue bisa melihat masa depan kalian gimana. Ya kalian bisa pertama minta donasi mamang. Ya gue sering dapat donasi gitu ya. Terus kedua ada yang suruh gue, bang seikhlas abang aja lah gitu ngasih ke gue. Sebenarnya jujur ya, bukannya gue pelit atau gue sombong, bukannya teman-teman. Sebenarnya gue tuh jarang banget main Grotopia. Jujuran aja lah, gue farmable gue aja kalau kalian cek di A8UX. Nah itu kalian bisa cek di komen di word itu ya. Itu farmable gue banyak guys, dan gue nggak on selama setengah bulan atau satu bulan yang lalu gitu. Mungkin ya udah lama banget ya gue nggak main lagi. Bukan nggak main lagi, maksudnya jarang main gitu ya, jarang main Grotopia. Makanya gue agak, kalau dibilang orang itu noob, kalau super noob ya super noob gitu. Kalau ada tingkatan noob itu ya, gue itu di nomor 2 guys noobnya. Kalau orang sudah di tingkat 3 itu auto bangkrut. Nah itu makanya buat kalian yang main kasino, gue saranin jangan main, jangan main lagi. Kalau sudah kalah sudah, jangan main lagi gitu. Kalian fokus farmable kalian aja. Kalau kalian ingin dapat banyak uang, ya kalian caranya kumpulin. Nah ini gue kasih tips ya buat kalian yang ingin mau cepet dapat DL, terus gimana cara dapat uangnya juga dari Grotopia. Ya, kalian caranya gampang banget. Kalian tinggal yang pertama lihat event setiap bulannya. Jadi jadwal event, misalnya bulan ini ada Valentine gitu ya, kayak bulan lalu ya ada Valentine gitu. Nah Valentine itu menurut gua hoki banget ya. Gua kemarin dapat 5 DL teman-teman ya. 5 DL itu walaupun waktunya mepet, seminggu lagi sudah habis event itu. Nah jadi dalam satu minggu gua itu mengelola event Valentine ini. Jadi event Valentine ini kalau nggak salah ada namanya Angel League. Ya Angel League. Nah Angel League yang ada angka, kalau kalian pounce 3 angka itu kalian bisa dapat wing. Wingnya namanya Golden Wing atau Pink Wing ya, gue lupa namanya ya guys. Ya kalian bisa komen di bawah juga. Nah jadi ini yang maksud gue itu, kalau kalian ingin cepat dapat penghasilan di Grotopia, ya kalian bisa ini, bisa kalian jualin DL kalian gitu. Dan yang kasino, nah ini nih yang kasino nih. Jadi bukan kasino, maksudnya yang menjual DL ya. Nah sorry bukan itu ya. Jadi menjual DL teman-teman ya, menjual DL kepada yang hobi main kasino. Nah ini guys, ini yang salah satu trik gua juga ya teman-teman ya. Jadi kan player Grotopia ini banyak guys, mungkin sudah belasan ribu atau puluhan ribu ya, puluhan ribu orang mining Grotopia ini untuk mencari uang. Bukan ya, walaupun set kalian tuh dewa-dewa banget atau pro-pro banget ya, kalian gue lihat Angeling ada wing apa namanya, legendary wing, ada apalah banyak pokoknya ya, gue jenis wing aja sampai lupa gitu. Gue terakhir beli Devil Wing gitu. Nah Devil Wing tapi gue jual dengan harga yang tinggi, agak tinggi dikit. Mungkin kalau gue beli waktu, nah ini gue cerita sedikit juga ya teman-teman. Jadi gue ada pernah dulu beli wing, namanya Devil Wing ya. Devil Wing kalau kalian tahu ya, Devil Wing dia ada dua jenis, Devil Wing sama ada yang agak murah lagi, apa itu gue lupa namanya, yang Devil apa itu gue, nah pokoknya sama-sama Devil Wing, cuman dia ada bedanya ya teman-teman. Ya ada yang harga kualitasnya buruk, ya maksudnya harganya murah, ada yang agak mahal dikit ya, walaupun beda beberapa WL gitu. Nah gua terakhir beli Devil Wing ini ya, beli Devil Wing 92 WL dan gua jual dengan harga 9
96 kalau nggak salah, 96 atau 98 gitu terakhir ya gua gua jual. Nah, itu adalah profit ya, teman-temannya profit ya. Itu kalau kalian ingin mau profit WL. Nah, tapi kalau kalian mau cepet-cepetan WL ya, silakan pakai cara itu. Nah, jadi kalian beli item terus kalian jual lagi ke orang-orang yang awam atau yang nggak tahu GT lah gitu kan. Nah, itu bisa kalian bisa jual harga tinggi, tapi kalau ada orang yang tahu GT ya pasti dia tahu harganya dan terus kalian dibocorin gitu harga-harganya. Nah, oke. Terus yang buat kasino semangat terus ya. Kalau kalian nggak niat main ya mending stop aja, atau kalah terus ya mending stop aja ya, jangan ke ini kasino terus nanti. Nah, ini satu lagi ya teman-teman ya, buat yang kasino nih ya, player kasino nih susah banget ya, kadang nggak bandel gitu. Gua sudah kasih peringatan tapi kalian masih mainin kasino itu. Jadi gini guys, orang donasi ke kalian is okay, gua kasih lo DL 1 DL nih buat lo, gua modalin 1 DL buat, maksud gua itu buat untuk farming atau ambil langkah hal yang lain gitu, bukan langkah sesat kayak gini gitu, kasino gitu kan. Nah, makanya gua bikin trik sejuta umat Growtopia kasino tuh buat apa gitu ya, buat kalian yang suka main kasino atau yang awam ya, nggak tahu kasino ya bisa pakai trik ini. Nah, terus juga hati-hati ya pakai trik ini guys, kadang ya dibilang nggak, bukan dibilang, maksudnya langsung di ban sama si admin atau ownernya. Nah, itu kudu hati-hati ya namanya. Oke. Nah, terus ada di bawahnya nih Ridwan S. Nah, Ridwan S. Bro, gue kalah 14 DL BAE. Ya, sebenarnya kalah 14 DL itu enggak jadi masalah ya, teman-teman. Oh, bukan enggak jadi masalah. Jadi masalah gitu. Nah, ini yang gua maksud yang tadi ya si Benaya Alden yang nanya tadi. Nah, ini this one S ini dia kalah 14 DL. Itu lebih besar daripada 1 DL, teman-teman. Lebih besar itu 14 DL itu 1400 WL. Waduh, mantap ya. Itu nyesek banget kalau bagi gua ya, mending beli mark plan aja gitu. Beli mark plan paling kurang 6 DL lagi. Nah, mending lu. Nah, ini juga satu nih buat kalian yang suka farmable. Nah, kalian belilah Maclan atau beli Gaia aja. Jadi, kalau kalian ingin moda ini enggak mau banyak moda, kalian beli kayak gini aja, Maclan 1 sama Gaia. Nah, untuk seed-nya aja beli Gaia aja, teman-temannya. Atau untuk bloknya aja beli Gaia, teman-temannya. Gaia untuk bloknya. Nah, jadi Maclan ini kalian untuk seed-nya. Jangan untuk seed-nya. Mending gayanya aja ya. Gaya kita ganti jadi seed aja ya, teman-teman. Oh, salah gua. Nah, jadi Maclan-nya ini kan ada remote tuh, guys. Nah, jadi kalian bisa gunain remote-nya gitu. Nah, buat yang banyak DL, mending kalian bikin word BFG aja, teman-teman ya. BFG. Kenapa gua saranin kalian bikin word BFG? Karena kalian itu gua lihat banyak DL ya, kayaknya kalah sudah langsung komen di sini. Gua tahu gitu kan, banyak komen gitu kan, tapi gua senang kalian bisa komen sini kan, minta bukan minta sih, maksudnya minta bukan minta bantuan ya, bantuan gitu. Minta bantuan lah gitu kan, minta saran juga gitu sama gua. Ya gua kasih saran gitu biar kalian cepat dapat DL lagi dan bisa main kasino lagi, anjay. Oke. Sebenarnya gua gak mau ini sih, sebenarnya gua gak keterusan gitu main kasino. Jujur gua juga kena banned akun gua ya, yang menurut gua sayang banget ya, sudah 1 DL gua winner yang pakai ID yang trik sejuta umat nih ya, sejuta player Growtopia ini di ban guys. Victor gua hilang gitu. Nanti gua kasih nama wordnya di deskripsi aja ya, teman-teman ya. Nama word 2. Nah, kalian bisa datengin ke word itu, teman-teman.
gua banyak quote-nya, tapi ya gua beberapa aja yang gua kasih ya, yang penting-penting aja ya buat kalian yang hobi magazine atau hobi BFK juga. Nah, kalau kalian punya DL ya gua saranin bikin aja BFG teman-teman, karena kalian pertama yang bisa kalian untungi adalah pertama orang yang bantu BFG itu untungnya pertama kalian dibantuin tanpa dibayar. Nah, tanpa kalian bayar, tanpa bayar kalian WL. Dan juga yang kedua kalian bisa dapat honor dari Word. Nah, ini yang gua ingin, yang kalian incar-incar ini. Kalian bisa SP atau kalian BC aja Word itu. Terus juga satu lagi. Yang ketiga, bikinlah Word itu semenarik mungkin dan jangan sampai kena scam. Nah, kalau enggak mau kena scam ya kalian bisa pakai checkpoint biasalah gitu ya. Checkpoint terus ya untuk nganuin pintunya juga gitu. Nah, pokoknya nanti gua bakal bikin videonya untuk kalian yang ingin bikin BFG, nanti gua bikin Word-nya, tutorialnya gimana cara bikin Word BFG ya. Nah, nanti gua bikinin video videonya untuk di selanjutnya habis video ini mungkin. Ya. Terus juga keempat kalian kalau enggak bisa SB ya kalian bisa BC aja ya. Nah, kelima. Yang kelima kalian bisa kalian bisa bantu juga sampai sampingan gitu. Misalnya blok kalian sudah terkumpul nih guys. Nah, kalian bikin ROM khusus kalian. Nah, jadi kalian misalnya kalian DC atau gimana gitu atau mengumpul-ngumpul game ya, kalian bisa pakai Word lagi dah. Maksudnya pakai ROM kalian yang itu tadi. Nah, kalian bisa jual game kalian dengan harga tinggi. Game saja sekarang gua rasa murah deh kayaknya. Mungkin 3.000 atau 1.500 ya kalau enggak salah. Coba komen di bawah ya teman-teman harga game 1 WL-nya berapa ya. Oke. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Aduh, gila panjang lebar gua bahas si Benaya Halden sama Ridwan S ini ya. Nah, kita lanjut ke PR PVP. Nah, ini dia komentar yang sangat menurut gua agak menarik lah gitu ya. Banyak sampai yang komen ya, ada yang komen ngemis lah, atau ini bukannya ngemis ya teman-teman, dia minta bantuan saja, bukan ya sama kayak gua minta bantuan kalian untuk ya subscribe. Ya sama kayak juga gua minta kalian donasi juga ke kita bisa ya, kalian bisa cek di deskripsi ya, mungkin di deskripsi kalian video linknya ya, gua lupa, pokoknya kalian bisa cek di Instagram gua juga ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut lagi ke VR PVP. Nah, dia komentar, "Bang, please, gue sad banget sekarang di scam admin." Nah, ini guys, ini yang gua tunggu-tunggu komentar kalian ya, nanti gua bahas. Kita baca sampai habis dulu. Jadi, please bang, bagi WR please. Nah, ini sebenarnya gak usah pakai please lah gitu. Nah, jadinya orang banyak yang komen ngemis lah atau apalah gitu kan. Jadi nggak enak. Jangan kalian kata-kata please. Jadi kayaknya berharap banget kalian tuh. Nah, gua saranin yang buat komen yang bang, bagi WL bang ya, gua bakal kasih ya, kalau gua lagi gitu untuk jual farmable gua lagi buat kalian gitu ya, buat kalian juga lah. Oke, buat main CSN. Nah, ini juga salah teman-teman ya, seharusnya jangan buat main CSN lagi, stop guys. Nah, ini ganggu aja dah pokoknya. Nah, ini juga dia kasih nama wordnya ya teman-teman ya, MC Pem Farm. Nah, ini adalah nama word farmable-nya, ini pasti ini word farm-nya. Tapi gua rasa ini word farm-nya dia jual semua kali demi main CSN lagi gitu. Nama grow ID-nya itu Ice ALS. Nah. Oke, okay, kita lihat yang komen yang balesnya, "Lol, minta WL buat CSN FB." Ngemis. Nah, ini dia tadi yang gua bilang tadi ya, Kucing gitu sama si Zerain Gaming. Tapi jangan juga sampai dibully kayak gini juga gitu. Kita kasih saran juga ke orang ini.
biar nggak main CSN lagi. Kalau sudah kalah ya sudah gitu, jangan main lagi. Ini dia kesalahannya ada dua teman-teman ya. Kesalahannya hanya dua. Yang pertama dia please, kata-kata please itu kayaknya apa ya, niat banget untuk main kasino, minta donasi untuk main kasino lagi. Nah ini yang kedua ya, untuk buat main kasino lagi, buat balik lagi ke kasino. Gua saranin stop guys. Kalau kalian sudah scam sama admin, jangan main lagi nang. Nanti kasihan orang tua lu gitu kan, habisin uang buat beli DL gitu. Ya gua saranin gak usah gitu. Oke, kita lanjut lagi dari Indriani Indah. Nah ini juga sama nih. Waduh, ini dia komentar ya. Ya ini komentarnya dia. Please bang, bagi modal buat main kasino terserah berapa aja. Semoga lancar rezekinya bang. Gue udah subscribe. Makasih buat doanya, Indriani Indah. Ya makasih. Ya semoga rezeki abang lancar terus ya, amin. Terus gue udah subscribe. Ya benar nih, sudah subscribe, gue cek lo. Coba Indriani follow Instagram gue ya. Nanti di deskripsi ada itu teman-teman ya. Kalian bisa follow Instagram gue ya. Atau di layar kaca kalian ada sudah ya, gue sering kasih ya di sebelah pojok kiri bawah ya. Gue sering kasih itu buat kalian. Nah, dia bilang buat modal main kasino buat apa gitu, sama kayak yang tadi dia ngemis, sama ngemis, kata kasarnya itu ngemis gitu. Nah sebenarnya gue saranin buat Indriani Indah ya, sama kayak yang di atas tadi, mending stop kasino. Kalau kalian ingin main kasino lagi ya gue saranin janganlah gitu, kalian fokus aja ke farmable kalian atau hal-hal lainnya lah gitu. Oke, itu aja sih sebenarnya, simple. Soalnya di atas tadi gua sudah lengkap bahasnya gitu. Waduh, ini sebenarnya banyak banget yang. Nah, ini nih. Nah, ini ada komentar yang bikin gua agak sedikit tersinggung ya, tapi nggak apa-apa lah gitu. Ini kalau gua bilang sih haters GG lah gitu, haters paling GG gitu. Nah dia bilang dari warga santuy, guys, warga santuy, dengan please lah jangan bawa angka ini lah gitu kan, buat apa bawa angka ini. Tapi lu komentarnya kayak gini dah. Ya komentarnya kayak gini ya, dari warga santuy. So tau main limaan ngajarin. Nah ini gue bukan sok tahu ya warga santuy, mohon maaf, bukan sok tahu, tapi gue ngajarin gimana kalian bisa menang atau kalah lah gitu ya, terserah kalian lah ya, pendapatan masing-masing dari kalian juga ini yang buat banyak masing-masing dari kalian ya, semua orang tuh berbeda-beda pendapat ya teman-teman ya. Nah jadi gue dengerin pendapat kalian ya. Kalau kalian bilang gue sok tahu, kalian bilang gue sombong, kalian bilang gue pelit, ya terserah kalian gitu. Tapi gue jelasin, bukan gue sok tahu, bukannya gue sombong, bukannya gue pelit, tapi gue mengajarkan kalian untuk gimana sih biar gue tuh cepat kaya di Gotopia. Itu yang gue maksud. Nah kenapa gue bikin video trik 1 juta player Gotopia untuk menang di kasino atau CSN, yaitu buat kalian ini itu cepat kaya, tapi apa ya, sampingan lah gitu, jangan diterusin. Nah kalau kalian mau terusin, kalian mending fokus ke farmable kalian. Nah itu, nah itu juga. Nah ini ada yang komentar baru nih kayaknya, gue lupa kasih love sama like lah. Nah ini gue kasih love sama like buat
ini apa nih? Oh, dari Anandela. Nah, dia komentar di tutorial daftar IFP. Bagus. Dia komentar kayak ini, kok gue baru mulai di laut ya? Di laut. Sebenarnya sih kalau di laut tak mungkin guys. Setahu gue di pantai gitu, di pantai pantai apa ya? Gue lupa ada namanya yang ada. Pokoknya ada di pantai gitu yang pas misinya kalau nggak salah ngambil mobil lagu lah atau nggak tahu lah, gue lupa namanya. Nah pokoknya di situ guys, tapi kalau ini gua rasa nge-lag gitu ya, antara nge-lag atau mungkin servernya gangguan. Nah mungkin kayak gitu ya, antara dua faktor guys, antara servernya gangguan atau internet kalian nge-lag. Nah biasanya gitu, gua juga nge-lag kadang terjun gitu terjun dari keatasan mang. Makanya gua cepet-cepet langsung diisiin. Apalagi nih, aduh. Nah ini ada dari Orochitris. Nah, World Bank. Nah ini guys, World Bank, aku modal 2DL Winstreak 18 kali, rekomend main high QQ. Aku sering dapat 228 sampai 35. Jadi saya dapat 36 DL. EZ parah, makasih. Nah, ini yang gua tunggu-tunggu dari kalian ya, komentar yang menurut gua paling menarik. Nah, Bang, working Bang. Nah, working kenapa? Karena gua kasih kalian trik. Nah, dia modal dari 2 DL bisa jadi 36 DL. Nah, buat Orochi Chris, jangan terlalu nafsu ya buat main kasinonya, nanti jadi yang kayak di atas tuh komentarnya ya, banyak yang kena scam, ada yang banyak yang minta ya, bukan minta sih ya, banyak lah minta-minta itu buat ganggu aja nih. Banyak yang ini minta modal gitu. Nah tapi ini gua sangat-sangat berterima kasih sama si Orochi Chris, dia bilang work, nah bekerja gitu ya, maksudnya bekerja triknya ini. Nah makanya gua tuh saranin sebelum kalian drop ya, sebelum kalian drop, gua pernah jelasin di video gua yang di trik sejuta player growth up ya. Ya gua pernah jelasin sebelum kalian play, kalian reset dulu punya musuh sama punya kalian. Jadi kalian pons punya musuh dulu, nah first punya musuh baru punya kalian. Nah, tapi ada yang buat kasinonya nggak boleh kayak gitu. Nah itu makanya kudu hati-hati teman-teman, kalian bisa kena ban sama kena scam. Nah itu bukan kena scam, maksudnya kena kick, makanya kalian bisa kena scam dari situ. Tapi ya gua saranin kalau kalian mau main kasino, pergi aja ke Asia GT ya. Gua followernya ini juga lah, Asia GT juga, kalian bisa follow Instagramnya Asia GT, nanti gua kasih di deskripsi aja lah ya, buat kalian yang mau main kasino, karena dia working banget teman-temannya, tapi nggak tahu kedepannya kayak gimana. Terus kalau kalian mau beli akses ke dia itu lumayan murah juga teman-temannya, kalau sekarang kan DL jadi WL gitu. Ya pokoknya gitulah. Oke teman-teman, caknya sepertinya komentar kalian sampai di sini ya. Komentar kalian sampai di sini banyak yang spam lah, ada yang nggak tau lah gitu. Terus juga banyak ada yang spam, ada yang like. Nah jadi oke. Jadi buat kalian yang ini apa namanya, yang setuju gua bacain like spam sama apa nih HVR ya, kalian bisa komen di bawah teman-teman. Nanti gua kasih votingan aja di postingan gua ya, di kolom apa itu namanya, community. Nah kalian bisa kasih itu ya, nanti gua bakal bacain komentar kalian yang ini teman-teman ya. Oke, sekian dulu video gua bacain komentar kalian. Kalau kalian suka gua baca komentar kalian, silakan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa nyalain loncengnya, karena setiap hari
enggak setiap hari sih, ya setiap hari lah gitu. Pokoknya setiap hari ada video baru dan pastinya yang seru-seru dikit lah. Nah, bukan seru, yang pasti seru ya namanya, seru, seru banget ya. Dan juga untuk player kasino sekali lagi mohon maaf lahir batin ya. Jadi ini apa namanya, buat yang player Gotapia kalau kalah ya sudah jangan diterusin. Oke. Kalau kalian kalah modal besar ya jangan diterusin. Terus juga buat yang minta-minta modal, jangan modal untuk main kasino lagi. Stop. Nah, itu gua minta sama kalian ya. Gua kasih modal buat kalian tapi jangan main kasino lagi. Itu saran gua ya, teman-teman. Oke. Gua dari Ender Gamers pamit mundur dan sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf lahir batin. Dadah.